ヒーボクポン、マリクラギーに僕の日本。hari ini kita adalah bintang tamunya itu adalah bukan ini. Oh, bukan itu. Bukan dia. Coba tembak. Hari ini adalah hari spesial buat Big Boy. Ya, apa itu? Jadi ditunggu aja vlognya ya. Kita bakalan ke Narita International Airport. Bandara Narita. Yeah. What do you feel? I'm too excited. Too excited? Too excited, yeah. Ooh. Why are you too excited? Maybe you get some drug? Yeah. You get a, I'm getting some drugs, yeah. You're getting something. Soon. Big Boy udah deg-degan banget kelihatan itu. Kita juga deg-degan ini. Kenapa? Ya karena deg-degan. Ya karena Big Boy deg-degan, jadi ya, kita juga deg-degan. Aduh. Infection. Ah, impact-nya sampai ke kita ya. Iya. Guys, sebentar lagi kita sampai di Bandara Narita. Akhirnya kita udah nyampe Terminal 2. Oh, welcome to Jepang. Ini orang yang mau kita jemput ya? Ya. Shacho. Shacho dari Tokyo. Ternyata. Dari Tokyo sampai ke Narita. Coba. Enggak, bercanda. Orangnya masih di dalam ya, Shacho? Masih di dalam. Oh. Tapi udah pesawatnya datang. Pesawatnya udah nyampe. Iya. Mungkin ya karena dari dari internasional. Dari internasional, jadi masih kayak tes PCR, tes dokumen, terus bikin kartu identitas gitu ya, kayak bikin KTP gitu ya. Kalau buat pendatang baru dari luar negeri, aduh, aku sempat nyebutin pendatang baru ya. Berarti kalian udah tahu kira-kira siapanya Big kira-kira Boy? Siapanya Big Boy? Penasaran ya kalian ya? Kita nungguinnya nado. Sebenarnya dia udah nyampe dari 2 jam yang lalu ya? Iya. Tapi kan sekarang karena lagi corona juga, jadi pengecekannya jadi lebih ketat dan makan waktu kan. Sebenarnya video kali ini menjawab semua pertanyaan teman-teman yang sering kali nanya, Big Boy nggak punya pacar, jodohnya mana? Gitu. Ya macam-macam lah, pokoknya yang berhubungan sama pasangannya Big Boy ya. Nanti kalian lihat sendiri, ternyata siapanya Big Boy sih. Sebenarnya udah kalian kira-kira udah kebayang kan? Ya, udah tahu clue-nya apa ini. Pasti jadi, menarik ini, keren banget ya. Kita tungguin aja sebenarnya. Deg-degan ya. Big bener-bener deg-degan sampai dia ini loh kebelet pipis. Oh, no. Dia enggak bobok kan? Dia enggak tidur katanya. Ya, nah, kemarin malam. Soalnya deg-degan, excited. Ya wajar lah gitu. Ketemu. Big Boy juga nangis ya pasti ya. Enggak ya? Masa dia ada segede gitu, hitam, gede, hidup lagi? Masa nangis sih? Ngeri. Kalau nangis kan kayaknya nggak cocok gitu loh. Iya. Tapi kita tungguin ya hasilnya gimana gitu. Hasilnya gimana, penasaran. Iya. Siapa tahu nanti hasil PCR-nya itu ternyata positif, jadi nggak bisa pulang bareng. Iya. Jadi di Jepang itu harus karantina 1 minggu. Jadi hari ini PCR tes, nanti hasilnya keluar misalnya negatif, nanti pulang ke rumahnya. Kita cuma terus, doain aja ya. Ya doain doang, gak bisa ngapa-ngapain. Nanti 3 hari lagi tes PCR lagi, hasilnya kalau misalnya positif udah boleh keluar ke rumah. Positif ya? Oh, negatif maksudnya. Negatif. Oke, kita tungguin aja sayang. Ya. Deg-deg kami. Jangan jander, kita kayak gini terus ya. 3 jam kemudian. Mas kayak gini. Ini karena masih ditutup buat turis asing, bandara sepi banget ya. Paling orang kesini tuh buat ngejemput kayaknya. Wah. Deg-degan dia. How do you feel? Yeah, I'm feeling very exciting, right? Very exciting. Tunggu sedikit lah, aja sedikit ya. Ya, dia ini dari Sri Lanka ya sekali lagi ya. Tambahan jangan bilang-bilang dia ini Uncle Mutu, karena bukan dari Malaysia. Uncle Mutu. Gokil. Oke, aku mau ke ini jalan-jalan dulu. Udah lama soalnya nggak ini kan, nggak ke bandara. Dan ternyata suasananya itu udah beda banget. Karena orangnya sedikit, jadi rasanya gimana ya? Kayak lebih rapi gitu, nggak sebanyak dulu orang rame gitu kan ya. Dulu di sini rame banget di sini. Dulu ya, sama kok di Indonesia juga. Garuda di situ, di bawahnya American tuh. Jadi masih ada penerbangan dari Indonesia ke Jepang. Begitu juga dari Jepang ke Indonesia. Anyway, hold your phone.
pakainya biasa aja. It's like, yeah, me. I gonna pick up, yeah, someone special for me. Not you. Yeah. Yeah, kan kelihatan nenek-nenek. Berambakannya kayaknya aku yang ini ya. Yang lagi nungguin kedatangan seorang yang spesial. Nggak, ini biasa aja menambahnya, tapi tetap eco, nggak masalah. Jadi tuh di Jepang ya, sekarang kalau kalian yang udah vaksin 3 kali itu nggak perlu karantina di hotel. Jadi kebetulan nih orang yang spesialnya Big Boy, dia udah dosis ketiga. Jadi nanti kita bisa langsung pick up, udah bawa pulang ke rumah kita. Bawa pulang ke rumah, gokil. Ya maksudnya nggak perlu karantina ke hotel, tapi dengan catatan juga PCR testnya, hasil tes PCR-nya juga ini ya, negatif di sini. Jadi nanti di rumah baru setelah udah 3 hari nanti tes PCR lagi, kalau ternyata masih negatif lagi, oh berarti udah nggak perlu karantina lagi. Tapi umumnya sih ya 1 minggu di rumah sih, umumnya gitu. Tapi aturannya kan bisa berubah sewaktu-waktu tuh. Menurut aku sih simple aja ya. Apalagi di Indonesia sekarang kan cuma karantina 3 hari tuh. Karantina di hotel. Kalau di rumah berapa hari sih di Indonesia? Kalau di Bali nggak usah kan ya? Nggak usah karantina tuh. Keren lagi itu. Jadi ngerasa pengen pulang ke Indonesia deh. Bawa siaco. So, what your plan if positive, kid? Nggak ada, you go to hotel. What your plan? Then we go back. Gimana hasilnya kalau seandainya ternyata hasil tes PCR-nya itu positif, katanya kita pulang dengan tangan kosong karena dia kan harus karantina di ini ya, di hotel. Do I have any option? No, right? No. No option, ya nggak ada pilihan lain sih ya. Gambarnya ya. Guys, udah nyampe. Siapa itu? Siapa? Orang spesial. Siap. Let's go. Welcome to Japan. Hi. Who is it? She's my wife. Big boy's wife. Istri. Jadi jangan nanya lagi ya. Where is it? Big boy. Girlfriend. Or yeah, blah blah blah. Blah. Don't ask. Right. He has got married. Yeah. Okay, this video will answer all your questions. Okay, Big Boy is not single anymore. Okay. Welcome to Japan once more time. Welcome. Yay. This is Xiaojiao. Yeah. Haha. My wife too. My wife. I'm not single anymore too. Ayo, ya begitu dia. Ternyata asik banget ya, luar biasa. Ada seneng banget aku. Dan Big Boy juga, dia kelihatan kayak bodoh-bodoh gitu ya. Mungkin karena di depan istrinya jadi kayak kalem. Siapa itu? Istri keduanya Big Boy. Istri kedua Big Boy. Dua. Ya, Pak. Kenapa? Apa Big Boy langsung godain cewek yang lain? Kacau. Di depan istrinya. Kacau. Tuh. Dan seksi lagi. Iya, seksi lagi. Seksi ya. Kenapa? Ayo kita tanyain dulu, Jeng. Ada masalah ya? Ada masalah. Ada masalah. What's going on? She wanna get a call. I see. Oh, cuma mau minjem HP. Oh, I thought like you're gonna. Oh, what are you gonna do? A second wife or what? Oh my god. Okay. Oh, yeah, kalem. Okay, tenang. Okay, tenang. Kita shock banget ya. Yeah. Okay, good boy. Still being good boy. Pinjam HP ya. Pinjam HP doang. Okay. Asik juga. You get the number too? No. Just kidding. Okay, just kidding. This is just have fun. Okay. Yes. Okay. Goodbye. Take care. Have a safe journey. Yeah. Safe travel. Bye-bye. Sang, kita pulang yuk. Yeah, bye-bye. Guys, bye-bye. Okay. Thanks for watching. Always be smart. Bye-bye. Terus siapa yang nyetir mobil kalau gitu? Oh iya. Saya lupa. Ayo. Pulang. Aku juga harus jadi cowok yang baik dong. Oke. Tazo. Once more time, Menyo. Welcome to Japan. Wow. Okay, sampai sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching. Always be smart and bye-bye. Welcome. Yeah. Kalau yang belum subscribe ya. Dan komen gimana tuh. Ternyata Big Boy deg-degan banget. Orang gila. Big Boy-san. Hi.
どうしました今日は？お子さん来るから空港の行きましょう。空港？どこの空港行きますか？成田。おお、今の気持ちをちょっと率直にお願いします。ああ、What？え？Too excited！嬉しい。そうそう嬉しいよ。嬉しいね。